Halo orang-orang, hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian binatang yang mungkin tidak Anda dapat jumpai karena Anda memang mungkin terlalu sibuk atau mungkin dari jauh dari wilayah-wilayah binatang-binatang ini. Dan untuk menghibur kalian, selamat menyaksikan Oxyopus salticus. Oxyopus salticus. Ini adalah laba-laba dengan warna transparan yang didominasi dengan warna kuning muda dan di depannya ada dua buah taring yang berwarna hitam dan matanya juga transparan. Laba-laba ini berburu untuk memburu mangsanya, yaitu adalah ini dia, ulat. Ulat tanpa bulu yang polos, yang mudah diserang. Ini adalah mangsa utamanya. Ya, gemuk sekali dan sepertinya sangat nikmat untuk dinikmati untuk satu hari. Dan di malam hari, laba-laba ini akan tidur di dalam sarangnya, yaitu sarang yang diselimuti jaring-jaring seperti tenda. Dan dia menghasilkan jaring-jaring, tapi jaring-jaringnya itu tidak untuk memerangkap mangsa, hanya untuk melindungi diri sendiri dari predator-predator ganas di malam hari, seperti kelabang, kecoa, dan mungkin tawon ataupun burung-burung dan semut juga. Dia sering diburu oleh semut, semut yang berbahaya. Dan di pagi harinya dia akan bangun dan berburu mangsa kembali di padang rumput yang hijau dan luas dan indah. Betapa bahagianya mereka. Kita bisa melihat sendiri ya, betapa senangnya, bahagianya laba-laba itu di tempat yang sangat luas, tidak seperti kita sebagai manusia yang mau hajatan saja harus menyerobot di jalan raya.